bola peninggilan Sleksen dengan biru putih biru turun dengan penjaga gawang Andre nomor punggung 1 turun dengan penjaga gawang ada disusul Alfi Lutfan Sanjo Agus Apriji dan Jenar Danar Kiki dan juga Iwan Page mencoba nampaknya ambil ancang-ancang letakkan Zuda. Kita nantikan dia sudah melakukan sang jenderal lapangan bola bekerja sama nampaknya kita nantikan Apri tarik lagi satu umpan lampungkan sudah sikiri pundar tetapi tertahan kali ini dikatir rival bekerja sama rekannya Pram berikan Billy diarahkan Pram saudara penonton rival yang dicari bila permainan terus dilakukan anak-anak pendidikan Sleksen kita lakukan Akil kali ini Akil bekerja sama rekannya Billy masih kuasai bola Billy Pram mitra sepak bola pemain yang mengantarkan Dejan lolos ke Liga 1 Liga 2 Indonesia satu umpan yang dicari Gugun tetapi terlalu melebar lemparan ke dalam sudah dilakukan ada pelanggaran yang tidak dibenarkan wasit. Menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Bintaro Soccer akan terjadi letakkan sudah ambil ancang-ancang lakukan sebuah umpan henti kembali datang Fajar berikan rekannya Akil secara penonton Akil arahkan Billy kembalikan Pram mitra sepak bola Pram bekerja sama kali ini Ripal kita nantikan kali ini masih kuasai bola Ripal pemain asal Pos Kacik Cimahi kami kira secara penonton Pram coba membangun tekanan bekerja sama mitra sepak bola lemparan ke dalam bagi peninggilan Sleksen akan terjadi sudah dilakukan pilih memutih gunakan luasnya lapangan pertandingan kita nantikan secara penonton Diki bekerja sama dari sektor kanan satu umpan tarik coba dilakukan sebuah pelanggaran yang tidak dibenarkan wasit. Sehingga menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Angkat bola yang dicari rekannya Yuda. Tetapi berhasil digagalkan. Ini pertahanan Alpi. Duel bola di udara saudara penonton. Datang kembali Billy berikan Pram saudara. Masih Pram mencoba Billy yang dicari. Terjadi perebutan. Berhasil digagalkan. Satu tekanan. Tetapi ada pemain rival saudara. Kita nantikan mengancam dari sektor kiri. Berhasil digunting di tengah jalan saudara penonton. Kali ini Falda bekerja sama rekannya Diki mengancam dari sektor kanan. Kita nantikan saudara berbahaya. Wow! Masuk saudara penonton mitra sepak bola. Akmal kami kira kita nantikan di menit awal babak yang pertama. Leading 1-0 kubu kesebelasan peninggilan setelah kombinasi permainan dilakukan anak-anak peninggilan Sleksen tim yang dibawa langsung Bapak Haji Muhammad Liadi anggota Dewan Terpilih Kota Tangerang kita nantikan mencoba kali ini lakukan sudah tertahan kembali datang Apri coba dikawal ketat pemain Fajar mencoba nampaknya mitra sepak bola kita nantikan lakukan umpan berikan Zenal bekerja sama dari sektor kanan tetapi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan Gugun mengancam Gugun Yuda saudara masih Yuda berikan jebret wow saudara penonton satu shooting keras yang dilakukan Akil bola berhasil digagalkan penjaga gawang Alda
Kendati menghasilkan sepak pojok bagi kesebelasan. Kesebelasan pendigilan seleksi lakukan sudah berhasil kembali, tetapi ada pelanggaran yang dilakukan rival saudara, tindakan yang cukup sportif rival saudara penonton. Kita nantikan Mitra Sepak Bola masih dalam penanganan medis kami. Kira kita nantikan penjaga gawang ada dan kartu kuning diberikan rival. Kita saksikan kali ini sementara unggul 1-0 pendigilan seleksian tim yang dibawa langsung Bapak Haji Muhammad Liadi lakukan sudah. Kita nantikan, tetapi datang kali ini pilih pressing ketat terus dilakukan. Bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan terjadi, saudara penonton. Kita nantikan Mitra Sepak Bola angkat 12 tangan arahkan bidan. Bola kembali keluar berhasil diblok Gugun. Lemparan ke dalam, saudara penonton. Kita nantikan mencoba kali di pinggiran seleksi. Kita saksikan Mitra Sepak Bola mencoba nampaknya. Kita nantikan lemparan sudah dilakukan tetapi berhasil datang kembali Akmal. Akmal arahkan Yuda. Yuda mengancam dari sektor kanan, saudara penonton. Mencoba nampaknya. Wow, skill cantik dilakukan tetapi bola sudah keluar. Lemparan ke dalam. Kali ini Falda. Falda berikan Yuda. Masih mampu tetapi datang satu pemain LDG membiarkan bola. Oh, kita saksikan tercuri Kiki. Kiki bebas. Kita nantikan, saudara penonton. Tampil coba menekan anak-anak Bintaro Soccer Mitra Sepak Bola tetapi berhasil digagalkan. Kali ini Akmal kuasai bola dari sektor kanan. Akmal bekerja sama berikan Diki. Satu pergerakan Akil. Akil arahkan Pram, saudara penonton. Pram kembalikan lagi rival. Rival melebar ke sektor kiri. Gugun kontrol yang gagal dan wasit pergantian pemain. Pada Apri nomor punggung 1 keluar masuk Erpa nomor punggung 4. Ya, Bintaro Soccer pemain Apri keluar dan masuk Erpa nomor punggung 4. Satu darah segar di tubuh kesebelasan Bintaro Soccer, saudara Akil. Akil berikan kembali mengancam berbahaya. Tetapi kontrol yang gagal dilakukan Akmal, saudara penonton. Bintaro Soccer Mitra Sepak Bola masih kuasai bola. Sanjo. Sanjo bekerja sama rekannya Kiki dari sektor kiri. Pressing tetap dilakukan rival, saudara penonton. Kita nantikan satu umpan tarik angkat ke kotak penalti. Andre penjaga gawang mudah amankan sekulit bundar. Kemana bola akan diarahkan? Pram yang dicari, saudara penonton. Pram berikan rival. Rival mencoba satu kerjasama. Sebuah umpan tarik coba dilakukan dari sektor kiri. Mencoba nampaknya Pram. Pram arahkan pemain Gugun dari sektor kiri mengancam. Ketat dibayang-bayangi Jidan. Berikan lagi umpan. Berbahaya. Satu tendangan spekulasi yang dilakukan Diki, tetapi akurasinya masih belum tepat dari titik sasaran. Bola hanya melambung di atas pistar gawang. Kubu kesebelasan, kesebelasan Bintaro Soccer, pendigilan seleksian yang lebih mendominasi jalannya pertandingan, saudara. Satu kerjasama Diki, Diki berikan rekannya Akmal, saudara penonton. Akmal arahkan Yuda. Kita nantikan tetapi berhasil digagalkan. Yuda mencoba arahkan Falda. Falda Yuda mencoba, saudara. Satu umpan tarik Pram yang dicari Mitra Sepak Bola. Pram satu umpan Falda, saudara. Falda Akmal. Oh, cukup taktis bermain. Pajar bekerja sama. Berbahaya. Sebuah umpan yang cantik dilakukan Pajar tetapi gagal, saudara penonton. Falda atau pemain Akmal untuk meraih si klub bundar.
kembali Bintaro Soccer kali ini kita nasihkan Danar kuasai bola tertahan di kaki Gugun, datang Fajar saudara penonton, Fajar berikan rekannya pemain Avili saudara diperhatikan, namun bola keluar menghasilkan sepak pojok bagi kesebelasan peninggalan Seleksyen. Akan terjadi mitra sepak bola leading 1-0 sementara di babak yang pertama. Fajar lakukan sudah, wow saudara penonton. Sempat terjadi kemelut, belum usai gempuran, datang Diki mencoba Fada crossing. Wow! Masuk saudara penonton mitra sepak bola, kali ini Pram pemain yang mengantarkan Dejan lolos ke Liga 2 Indonesia saudara penonton. Berada di bawah bendera peninggalan Seleksyen 2-0 sementara unggul atas Bintaro Soccer mitra sepak bola. Kita nantikan mencoba datang Gugun Yuda datang kembali Akmal mencoba, nampaknya masih terjadi perebutan si kulit bundar, kerjasama kembali Billy berikan Pram saudara, Pram pindahkan ke sektor kanan Rival kembalikan Akmal saudara penonton, masih Akmal arahkan rekannya. Kita nantikan mitra sepak bola Akil bola yang lepas, kembali kita nantikan Bintaro Soccer mitra sepak bola, sebuah umpan 18 yang dicari tertahan di kaki Akil, masih Akil berikan Diki mencari rekan berdiri bebas, gunakan luas lapangan pertandingan, mencoba datang Yuda kerjasama rekannya Fajar, datang kembali Yuda secara penonton. Wow, mitra sepak bola cukup asik mengurung anak-anak peninggalan Seleksyen. Kali ini Pram saudara penonton, Pram berikan Rival, masih kuasai si kulit putar, masih Rival saudara, Rival kembalikan rekannya Pram yang dicari rekan segera oleh negara yang tinggi saudara, Diki coba pilih kembalikan lagi Diki pajar Yuda tetapi gagal, datang kembali anak-anak peninggalan mencoba pilih saudara penonton, pilih masih kuasai bola Diki pajar saudara penonton, pajar mencoba nampaknya arahkan Akmal berikan pemain Falda, masih kuasai bola, satu pergerakan tetapi berhasil digagalkan, kembali datang Sanjo, kita nantikan Sanjo berikan lagi rekannya dari sektor kiri Cidan saudara penonton, Cidan arahkan sebuah umpan, Sanjo belum lepaskan umpan, masih Sanjo mencoba nampaknya dari sektor kiri mengancam anak-anak Bintaro Soccer saudara penonton, tetapi bola terblok, Akil kuasai bola berhasil digagalkan, datang Fajar, ada pelanggaran tidak dibenarkan wasit. Dan menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan peninggalan Seleksyen. Mencoba Fajar berikan rekannya Diki Akil, masih Akil Yuda Akil saudara penonton, masih Akil bekerja sama Billy berikan Pram saudara, Pram kembalikan Rival, masih kuasai bola, sangat asik kombinasi permainan dilakukan peninggalan Seleksyen saudara penonton, tetapi bola berhasil digagalkan, masih mampu sebuah umpan, dorong kembali Bintaro Soccer coba tampil menekan dari sektor kiri, kita nantikan
pressing ketat terus dilakukan rival Sanjok kali ini. Sanjok bekerja sama Jenal, Jenal kebalikan Sanjok. Kita nantikan saudara sebuah kerja sama dari kiri, berbahaya ancaman. Kita nantikan para penonton, tetapi ada pelanggaran yang dilakukan pemain pilih tendangan bebas. Sementara wasit pergantian pemain Bintaro Soccer Danar keluar dan masuk Najrio nomor punggung 6. Ya baik, saudara penonton Mitra Sepak Bola, letakan sudah ambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang. Kita nantikan kali ini lompat pemain yang cukup senior di kubu kesebelasan Bintaro Soccer. Lakukan sudah. Apa yang terjadi Mitra Sepak Bola? Hanya membentur mistar gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan secara penonton rival. Berikan Andre. Andre kembalikan lagi Pram secara penonton. Pram pindahkan bola pilih. Menang dalam perebutan si kulit pudar. Yuda pilih. Satu pengembalian bola yang gagal. Kembali nampaknya lemparan ke dalam. Bintaro Soccer sudah lakukan, tetapi berhasil digagalkan. Datang dari sektor kanan pemain Akmal saudara. Akmal bekerja sama Diki. Diki kembalikan Akmal. Dibayang-bayangi Sanjo saudara penonton. Masih terjadi perebutan bola dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Aut gawang dan menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Bintaro Soccer. Tertinggal 0-2 di babak yang pertama. Usaha upaya terus dilakukan untuk menghadirkan gol. Anak-anak Bintaro Soccer Mitra Sepak Bola mencoba nampaknya rival. Cukup dingin, bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan secara penonton. Mencoba sebuah umpan. Datang kembali Jenal. Jenal berikan Sanjok, kembalikan Jenal. Satu umpan tarik pemain bertahan secara penonton. Lakukan sudah, tetapi datang Pram saudara. Pram berikan kali ini gugun. Gugun dari sektor kiri. Aku sprint terjadi saudara penonton. Wow, berhasil gugun. Crossing jebret. Wow. Ya saudara penonton Mitra Sepak Bola, benturan yang tak dapat dihindari. Kami kira saudara penonton kembali kita nantikan tim medis babi kerak bagi kesebelasan ataupun tim medis satu pemain dari kesebelasan peninggiran Bintaro Legend. Bintaro Soccer masuk kami secara penonton. Masih tergeletak Mitra Sepak Bola setelah berbenturan dengan Huda. Kami kira secara penonton tiket menuju ke babak 32 besar Mitra Sepak Bola dalam turnamen Tur Puncak yang ke-15 di tahun 2024. Kalau ini buat cara nonton dan wasit, ya ada pergantian pemain. Nomor punggung 18 Alfi keluar, masuk nomor punggung 9 Fahri. Ya, Alfi keluar dan masuk Fahri. Baik Mitra Sepak Bola, tendangan bebas akan terjadi kali ini. Mencoba nampaknya letakkan sudah ambil ancang-ancang. Lakukan sebuah umpan, heading kembali diri. Datang rekannya kali ini di Kristara Peraton. Masih kuasai bola. Wow, taktis bermain, berbahaya juga. Saudara penonton Mitra Sepak Bola,
3-0 unggul kesebelasan peninggalan selection di babak yang pertama atas Bintaro Osaka. Kami kira Mitra Sepak Bola. Kita nantikan kali ini Hilda sang jenderal lapangan mencoba saudara penonton. Kita nantikan Mitra Sepak Bola kali ini mencoba nampaknya datang jenderal masih kuasai bola jenderal. Jenderal bekerja sama kita nantikan coba dicuri tetapi sebuah umpan kembali mencoba satu umpan tarik saudara penonton. Kali ini tertinggal 0-3 atas peninggalan selection Pusaka. Upaya terus dilakukan. Fajar bekerja sama rekannya Gugun berikan pilih kembali Fajar tetapi tangguh. Satu shooting coba dilakukan dari luar kotak penalti tetapi bola masih gagal berada di sisi gawang kesebelasan peninggalan selection Ripal saudara penonton. Untuk penjaga gawang Andre kembalikan Pram masih kuasai bola. Pram bekerja sama rekannya Billy. Kita nantikan kali ini menang dalam duel si kulit bundar. Pram saudara penonton. Pram berikan pemain Ripal, pemain asal PSKC Cimahi Liga 2 Indonesia. Bekerja sama Akmal saudara. Akmal kali ini mencoba Fajar kuasai bola, pindahkan si kulit bundar, tetapi tanggung ada Akil kembalikan lagi Pram kembalikan lagi rekannya pemain Billy Pram saudara penonton. Pram mencoba Ripal Mitra Sepak Bola. Ripal satu kerjasama Diki pindahkan ke sektor kanan. Kita nantikan mencoba kembalikan sebuah umpan tarik cukup asik anak-anak peninggalan selection setelah leading 3-0 dalam mempermainkan si kulit bundar. Fajar kembalikan lagi pemain Pram Yuda sudah terperangkap dalam posisi yang offset saudara penonton. Aut gawang dan hanya menghasilkan tendangan membebaskan kira saudara. Ya, tendangan bebas terperangkap offset gagal. Satu ancaman yang dilakukan anak-anak Bintaro Soccer atau peninggalan selection. Duel bola di udara dimenangkan Billy dan bola keluar. Lemparan ke dalam Mitra Sepak Bola. Kita nantikan kali ini saudara penonton mencoba nampaknya angkat dua belah tangan kemana bola akan diarahkan. Lakukan sudah saudara penonton sebuah kerjasama. Datang kembali Ripal mengancam. Masih Ripal berikan gugun tetapi alurnya bola terlalu deras. Tidak mampu untuk diraih seorang Gugun Gunawan. Mitra Sepak Bola mencoba nampaknya tendangan gawang. Letakkan sudah dari sektor kiri. Mencoba Mitra Sepak Bola. Datang kembali rekannya Akmal. Sanju saudara penonton. Oh, satu umpan yang tidak jelas kemana arahnya si kulit bundar. Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi peninggalan selection yang lebih mendominasi jalannya pertandingan. Akil bekerja sama Falda berikan Pram Mitra Sepak Bola. Pram berikan rekannya Billy. Masih Billy kuasai bola. Billy gugur secara penonton. Gugun berbahaya mengancam. Datang Yuda tetapi pressing ketat terus dilakukan. Wow saudara penonton, sebuah umpan tetapi berhasil digagalkan jenal. Kendati harus menghasilkan sepak pojok bagi kesebelasan peninggalan selection.
Gunawan letakkan sudah ambil ancang-ancang, saudara penonton mundur beberapa langkah ke belakang, kita nantikan, lakukan sudah, datang di Yuda, tetapi nampaknya biarkan bola yang keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam pada masih pada kuasai bola, bebas penjaga gawang Amrun, saudara penonton mencoba Andre satu pengembalian pada yang dicari, satu gerak itu pada Pram. Ram berbahaya. Sebuah ancaman yang dilakukan anak-anak Bintaro Soccer, saudara penonton. Tetapi Andre penjaga gawang mudah amankan si kulit bundar. Kali ini Billy bekerja sama rekannya Pram, saudara penonton. Pram arahkan sudah Rival mitra sepak bola. Rival berikan Pajar. Pajar pindahkan ke sektor kanan. Falga yang dicari. Datang kembali Rival. Rival arahkan Yuda. Yuda berikan Akil. Akil mencoba Akil. Akil Pajar. Pajar. Wow, mitra sepak bola. Kita nantikan sebuah ancaman berbahaya. Tetapi berhasil digagalkan anak-anak Bintaro Soccer. Satu serangan balik coba dilakukan dari sektor kanan. Fahri mencoba, saudara penonton, tetapi tidak mau ambil resiko Rival. Bola cepat membentur anak-anak Bintaro Soccer, tendangan gawang, saudara penonton. Rival lakukan sudah, sebuah umpan yang dicari rekannya Diki, saudara penonton. Diki arahkan ke Yuda, satu perebutan terus dilakukan, masih Yuda kuasai bola, masih Yuda, saudara, yang dicari rekannya Falda. Falda bekerja sama Rival. Rival bebas penjaga gawang Andre, saudara penonton. Andre arahkan Abil pemain Pram. Pram bekerja sama Billy. Masih Billy kuasai bola. Lewati 1, 2, 3 pemain. Datang gugur. Berbahaya. Saudara penonton mitra sepak bola, terus dibombardir di pertahanan kesebelasan Bintaro Soccer, saudara penonton, tidak puas dengan 3 gol. Kami kira pandigilan seleksian, saudara, mencoba nampaknya kali ini satu pemain senior jenal terpilih Akil. Masuk, saudara penonton mitra sepak bola. Masuk mitra sepak bola. 4-0 kami kira unggul. Peninggiran selection atas Bintaro Soccer, pertandingan di babak yang pertama kali ini, saudara penonton, mencoba kali ini menang pejat tertinggal 0-4. Lakukan sudah, datang Yuda berikan gugur. Saudara, keluar ada penjaga gawang, rekannya Fahri yang dicari. Fahri bekerja sama satu pemain Bintaro Soccer lainnya. Datang Jenal, sang pengatur irama permainan, pindahkan ke sektor kiri, saudara penonton. Kita nantikan, tetapi pressing tetap terus dilakukan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang akan terjadi Rival. Rival bekerja sama rekannya Pram, pemain yang mengantarkan Dejan lolos ke Liga 2 Indonesia.
datang kembali Akil saudara, Akil bekerja sama kembali kita nantikan. Melihat cukup taktis bermain Akil Huda, wow kembali saudara penonton, tetapi gagal kali ini mengancam Iwan Toge mitra sepak bola. Masih Iwan Toge belum lepaskan umpan, kita nantikan mencoba datang Fajar. Ada pelanggaran dan tidak dibenarkan wasit. Sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Abintaro Soccer. Usaha upaya terus dilakukan untuk menghadirkan gol saudara. Kubu kesebelasan Bintaro Soccer mitra sepak bola tertinggal 0-4 di babak yang pertama. Kita lakukan ambil ancang-ancang saudara penonton, lakukan sudah, tetapi dibiarkan Andre menghasilkan sepak pojok bagi kesebelasan peninggulan seleksen mitra sepak bola. Kita nantikan kali ini Lutan mencoba nampaknya Lutan meletakkan sudah ambil ancang-ancang saudara penonton, mundur beberapa langkah ke belakang mitra sepak bola. Kita nantikan Lutan lakukan sudah berhasil digagalkan satu sudulan, tetapi datangkan pari berbahaya, sebuah tendangan spekulasi yang dilakukan pari. Masih gagal saudara penonton mitra sepak bola. Tendangan gawang kali ini sudah dilakukan Andre. Andre berikan rekannya Pram mitra sepak bola. Pram dari sektor kiri kembalikan lagi Pram. Masih mencoba Pram saudara penonton. Masih Pram. Pram bekerja sama Akil kembalikan Pram. Mencoba kemanakah bola akan diarahkan juga yang dicari. Dua bola di udara. Mencoba kali ini berhasil diraih anak-anak Bintaro Soccer saudara. Mencoba kita nantikan satu serangan coba dilakukan Jidan. Masih Jidan kuasai bola. Berikan rekannya kali ini. Kembalikan Jidan. Masih Jidan. Tetapi datang Jenal. Jenal bunuh dia ke belakang. Jidan sayangi Yuda. Satu dorongan tidak dibenarkan wasit. Menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Bintaro Soccer saudara penonton. Najril berbahaya. Ya, mitra sepak bola tepat itu bola usai sudah di babak yang pertama. 4-0 unggul peringkat atas Bintaro Soccer. Tak dari kesini. Kenyang. Makan soto. Ih, soto di mana? Soto apa namanya? Yang ada tulang-tulang. Soto Ranjau. 15.000. Iya, memang harganya segitu. Banyak sih porsinya. Bon. Kamu pensinya saya.